Kurnia merupakan salah satu ibu rumah tangga yang memilih untuk melakukan pembelajaran mengaji via daring sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia Maret lalu. Ia mengatakan ingin mempermantap bacaan mengaji dan memulai pembelajaran mengaji sejak 2019. Namun sejak pandemi, ia memilih untuk belajar mengaji via daring. Meski pembelajaran tatap muka masih berlangsung di tempat pengajian, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena saya lebih, kenapa saya memilih lebih mengaji di rumah? Untuk safety-nya saya sendiri, karena saya mempunyai 4 orang anak. Memilih mengaji via daring menurut Kurnia karena alasan kesehatan dan mencegah penularan virus corona, maka dirinya memilih via daring. Apalagi ia memiliki 4 orang anak yang masih kecil. Tim Liputan Kompas Sipalu, Sulawesi Tengah.